Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Kuyut. Oke teman-teman, di hari ini saya mau memantau sarang burung teman-teman. Kemarin saya habis dari sini, apa namanya survei cari-cari sarang burung, cuman nggak dapet, dapet-dapet terakhir pas mau pulang nih ada di sini nih di pohon belakang saya sana ada, oh, belakang saya sana ada satu entah sarang burung alap-alap tikus entah sarang burung uh, perkutut atau terkukur cuma kalau sarang burung tekukur kok gede banget ya? ya kita pantau aja dulu ya barangkali itu ada isinya yuk kita pantau langsung nah teman-teman di sini saya langsung mantau. kita lihat burung apa ini ya apakah halak halap tikus apakah tekukur atau perkutut kita pantau aja nah di sini kurang jelas ya videonya ya maaf lah namanya juga handphone jadul <laughs> jadi untuk zoomnya itu kurang maksimal nah di sini saya mendapat penampakan seekor burung nih teman-teman entah burung apa ya ciri-cirinya hitam berukuran sedang dan berekor panjang teman-teman Suaranya ya kayak begini, ya kek-kek gitu. Gak tau itu burung apa. Yang tahu coba di komen. Kalau dari penglihatan saya sih paruhnya agak besar ya teman-teman. Mirip kayak murai Papua ya. Di sini, di sini burungnya sangat bagus teman-teman, sangat cantik. Warna hitam polos, ekornya panjang. Ekornya goyang-goyang kayak murai gacor. Nah, itu sarangnya masih di atas ujung sana, teman-teman. Saya kurang tahu nih sarang burung apa ini. Itu burungnya masih ada di situ, teman-teman. Nah, dia terbang dia. <The immune of the tree> Oke. Okay. Nah, di sini juga saya mendapatkan penampakan satu lagi, teman-teman. Kemungkinan ini adalah sepasang, teman-teman. Yang tadi satu terbang ke arah kanan, nah yang ini dia terbang ke arah kiri, teman-teman, ke arah kiri ke arah mana, bambu-bambu itu loh, teman-teman. Ya, biarkan saja mereka lestari, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya memantau lebih dekat lagi, teman-teman, karena penasaran ini sarang alap-alap tikus atau perkutut atau tekukur ya. Cuman tadi yang... Ada tuh lewat tuh, yang sering kesini tuh burung hitam semua, ekornya panjang teman-teman. Gak tahu burung apa itu. Coba kita zoom dulu ya. Oke okay, teman-teman, setelah saya menunggu sekitar kurang lebih setengah jam ya, malah nggak ada yang datang burungnya. Kemungkinan induknya sudah mengetahui kalau saya ada di sini, dan dia ngumpet. Oke okay, teman-teman, uh, kita sudahi saja video hari ini. Uh, jika memang itu ada burungnya, biarin aja, biar lestari teman-teman ya. Saya entah belum tahu itu sarang burung alaptikus, alap tikus, alap alap tikus, atau burung yang lain ya cuma tadi ya penampakannya cuma dapat burung yang warnanya hitam berukuran sedang ekornya panjang teman-teman nggak tahu itu burung apa oke okay. terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai dengan selesai jangan lupa di subscribe like comment dan share teman, -teman ya ikuti terus video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih